Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Lok Channel. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan info-info artis dalam dan luar negara. Info ini dipetik dari Roti Kaya. Individu dakwa Ukasa Sendros kaki buli masa sekolah. Baru-baru ini, tular perkongsian seorang wanita mendakwa dia pernah dibuli oleh seorang pelakon wanita populer ketika zaman persekolahan. Menurut laman Twitter, seorang pengguna Twitter ada muat naik video meluahkan rasa simpati di atas apa yang terjadi pada suami kepada pelakon Ukasa Senros yang diserang ketika di sebuah acara di Singapura. Posting tersebut dibalas oleh seorang wanita mengatakan jangan terpedaya dengan tangisan pelakon wanita itu serta mendakwa dia dibuli oleh pelakon itu. Itu secara mental. Malah wanita itu mendakwa pelakon terbabit melakukan gangguan seksual terhadapnya dengan menyentuh dada tanpa izin. Bukan itu saja, wanita itu turut menunjukkan bukti dengan memuat naik gambar sekelas dengan pelakon wanita berkenaan. Dakwa wanita itu lagi, dia mengalami tekanan serta merayu pada ibunya untuk berpindah sekolah dan pernah mau membunuh diri. Perkongsian wanita itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang terkejut pendedahan berkenaan. Dalam pada itu, ada netizen mempersoalkan tindakan wanita tersebut membuat pendedahan berkenaan sedangkan ianya cerita lama. Namun, rata-rata netizen mempertahankan wanita tersebut mengatakan disebabkan bully boleh membuatkan seseorang itu tahu rumah bertahun-tahun sedangkan si pembuli hidup senang tanpa rasa bersalah. Terima kasih karena sudi menonton video saya.